Pemirsa, seorang bocah di Bali hanyut terbawa arus sungai. Naas, nyawanya tak bisa diselamatkan meski sempat mendapat perawatan medis. Bawa. Air sungai deras di Banjarmuding, Kajakuta Utara, Badung, Bali ini telah memakan korban. Seorang bocah berusia 4 tahun hanyut terbawa arus. Meski sempat mendapatkan perawatan medis, namun nyawa bocah ini tidak bisa diselamatkan. Korban bernama Igusti Putu Agung Riki Anantaraina ditemukan tersangkut di akar bambu di aliran sungai seputar Tunjung Sari, Gang Kenanga, Denpasar. Saat ditemukan, hanya bagian kaki yang terlihat di atas permukaan air. Diduga bocah terpeleset saat bermain di pinggir kali bersama teman-temannya. Itu tadi jatuhnya di mana posisinya? Posisi jatuh di sini, di kiri jatuhnya. Itu karena licin atau gimana posisinya? Ya, emang airnya setinggi ini. Memang anak-anak sering main di sini nih, kok. Sering kalau airnya kecil, dia sering main di sana, di cari-cari ikan di sini. Gitu. Karena meluap tadi mungkin terpleset ya di sini. Jadi korban itu jatuhnya karena terpleset ya? Iya. Jenazah korban dibawa keluarga ke rumah duka Desa Mayong, Seririt, Buleleng, Bali untuk dibuatkan upacara penguburan jenazah. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.